Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Semoga anda semua dalam keadaan yang sihat-sihat selalu, ya. Okey. Johnny tunggu sana. Relax sana Johnny, jangan datang sini. Okey. So, hari ini seperti yang saya bagi tahu dalam video yang sebelum ni, saya nak hantar motor si hijau ni nak pergi dyno sebab baru saja lepas tukar exhaust dengan injector. Yang first dulu saya dyno horsepower dalam 20 ke 21 lebih kurang lah, macam tu. So kali ni kita pergi lagi dyno untuk kita nak check lah. Kita nak setting balik lah, nak setting balik sebab kita dah tukar injector dengan exhaust kan. So memang kena tukar balik lah. Memang kena tuning balik lah. Memang dia barai teruk lah. Memang nak start pun payah, kena pulas throttle kuat baru boleh start. So untuk dyno hari ni, saya bukan nak mencari horsepower, bukan nak mencari kelajuan ke apa, bukan nak mencari apa-apa, just nak tuning AFR, air fuel ratio lah. Maksudnya angin dengan minyak je kita nak setting bagi cun-cun. Lepas tu nanti kita tengok lah motor ni okey ke tak okey. So tempat dyno yang kita nak pergi hari ni dekat dyno district, dyno district, tempat bro Roka Rocky. So kita nak try tempat dia hari ni dekat Sungai Berat. Nanti saya letak link lah dekat bawah tu, alamat kedai dia dengan way sekali, sekali jalan dengan nombor sekali. Siapa-siapa nak dyno ke, nak tuning motor ke, nak health check ke motor, boleh call nombor WhatsApp yang saya tulis, yang saya letak kat link tu lah. Okay, so rasanya tak ada apa video ni. Video hari ni video dyno je, mungkin tak full pun video dyno. Dyno gitu, lepas tu balik baru saya cerita balik lah apa dia punya feedback lah, ataupun apa dia punya result selepas dyno. Mungkin selepas dyno ni macam-macam macam-macam result yang kita akan dapat lah. Contoh setup engine ke apa, ke blok ke, tak ngam ke, atau dah apa-apa lah sebagainya lah, macam tu lah. Tapi kita try dulu apa-apa yang tak ngam tu, nanti kita kena set up balik lah, touch up sikit lah. Yang tu tengok nanti macam mana. Ok, lagi satu, lepas saja saya settle dyno ni semua video ni, nanti akan ada satu lagi video saya akan cerita spek apa motor ni. Sebab mesti ada orang nak tahu kan spek apa motor ni. Nanti saya akan buat satu lagi video lah, special punya untuk spek motor si hijau ini. Ok, so saya rasa kita jumpa kat dyno je lah. Ok, jom. So alhamdulillah kita dah sampai dekat dyno district. Ok, so hari pun hujan dah tu. Okay, so kita masuk kejap. Kalau sekarang dah tune tak buka, kalau abang buka, kena tune balik tau. Nama gelaran abang yang famous lah maksudnya. So berapa lama dah buat ni dyno ni? Okay, lepas tu push C dyno dan tuning. Boleh. Okay, boleh. So okay. Okay, nama saya Harry. Orang kenal dia, panggil dia Roka Rocky lah. Jadi sekarang dengan Hanif Tot ada buka satu kedai dyno, nama dia Dyno District Malaysia tu. So Dyno District lebih kurang setahun lebih lah. Official tahun ni start lah, tapi sebelum ni kita dah start lah. Daripada sini dekat nilai
Siapa yang tak tahu yang Dino tu performance tu pun kedai abang saya. Sekarang kita buka kat sini. Yang dekat ni lah tu. Dino Tune Performance. Dino Tune Performance tu kedai abang saya. Siapa yang tengok video saya, dia tahu lah. Dino Tune Performance. Tapi orang tak tahu kedai abang saya. Ujian tu abang saya sebenarnya. So, function Dino. Dia Dino ni sebab kita nak, tujuan utama dia kita nak, orang kata cantikkan air fuel ratio, kadar angin dan petrol, udara dan petrol. So itu tujuan utama lah, kita nak kasih cantik, kasih basah sikit ke, nak kering sikit ke, tu terpulang dekat customer lah. Tapi kat sini kita orang target air fuel ratio 13 ke 12, 12 ke 13 itu kita orang target. Okay, so segi tuning pak macam tu lah, tuning dia. Tuning ni fashion dia kalau macam orang dah modi ni memang perlu tuning unit segera ke macam mana? Ya, kalau dah modi ni, kalau kita dah tukar ECU tu memang kena dengan segera lah pergi tuning. Sebab ECU tu kalau kita baru beli, dia punya map kat dalam tu tak sepertinya betul. Kadang map tu kosong ni, tak ada apa-apa pun. So, kita kena tune lah. Kalau yang orang kata motor standard, ECU standard, modi sikit-sikit tapi tetap pakai ECU standard tu, tak payah buat apa lah. Okay, tu je. Tu baik ya, dari Abang Roka Roki kita. Tukar 62 je kan. Apa yang ada ni dah okey dah. Ni motor body pun tukar kan. Haa, betul. Tinggal tukar blok je lah. Tukar blok je. Tuan-tuan ni, terbalik tuan. Orang selalu double stand hilang kan. Ni dia side stand hilang, double stand tinggal. Orang gaya dia bagus. Ni yang sebelum lah, memang macam apa lah. Oh, sebelum ni? Ni yang awal tadi, sebelum dia tadi. Okay. Keluhan kat tengok ini memang jatuh. Ini tampaknya biru ni. Okay. Memang yang jatuh lah. Minyak memang teruk lah. Yang ni masa mula-mula setting? Haa. Okay. So, setting. Apa tadi dapat 18 lebih. Banyak tadi dapat lagu untuk menatu. Dah ok lah. Dah tak boleh jatuh sikit kan. Okay. Minyak pun bawah ni kelingkan sikit. Tapi yang ni dia minyak. Dia target 12 ke 13 lah. Oh, 12 ke 13. So top dia 12.9 HP 20.1. Untuk spek sekarang ni macam tu lah cakap tadi. Kalau nak cantik lagi tukar blok je lah. Tukar blok lain-lain semua tak ok lah. Tutup tu. Tutup. Okay. Okay, bersambung lagi kita. Motor dah selesai dyno. Seperti yang brother Anik tadi explain. So injector besar sangat eh. Injector terlampau besar. So mungkin tukar, tapi injector besar tak ada masalah. Cuma dia tak sesuai dengan blok yang ada lah. So blok mungkin akan tukar lagi. Nanti kita akan bagi tahu dekat boy lah macam mana. Setup macam mana. So alhamdulillah angin dengan minyak kita dah setting cantik. Okay, cun-cun dah. Macam yang saya cakap dalam video awal tadi lah, saya tak mencari horsepower pun. Saya just nak mencari setting angin dengan setting tu je lah. Tak? Minyak. Dengan setting minyak je lah. So semua dah okey dapat. Tak ada masalah. Horsepower 20.8 lebih dia. 20.8 lebih, so okey lah kot. Tak ada masalah. Yang kita cari pun bukan horsepower. Yang saya cari setup untuk angin dengan minyak saja. So terima kasih kepada Bro Roka Roki, Anik Talk tadi yang set up motor ni dyno. So insyaAllah nanti kami akan berkolaborasi dengan Roka Roki. Konten apa tu nanti lah, tunggu sahaja video. Okay, apa-apa kita jumpa dalam video yang seterusnya. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe channel Adi Obida daripada Radio Bukan Bangsawan. Sampai kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.